Metro Radio Media Integrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metronom, saya Nada Ahmad dan seperti minggu lalu saya ditemani dalam acara Jalan Kebaikan oleh Kang Ustadz Denny Agam dan kita akan lanjutkan perbincangan pekan kemarin tentang hijrah, ya Kang Den, ya? Iya. Oke, nanti kita tentunya dalam program Jalan Kebaikan ini, kita ada 4 episode yang berurutan. Kita akan dari mulai kenapa, kemudian proses, dan apalagi Kang Den, nanti ketiga kita ngebahas. Ya pokoknya tentang bagaimana menuju jalan kebaikan ya dengan berhijrah. Dan bagi metronom yang di episode kali ini ingin berinteraksi, bisa kontak di 0856-212-1029 melalui WhatsApp ya. Mau bertanya boleh nanti ke Kang Denny, mau minta lagu boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Dan untuk metronom, terima kasih yang sudah mendengarkan via website ya di www.metrum.co.id atau juga yang sudah mengunduh di Play Store ya dengan kata kunci Metrum Radio. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa juga metronom simak di berbagai platform radio digital ya, bisa di Radio Garden, di radio online. Kemudian juga ada aplikasi Repralio dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi radio digital dan juga platform digital lainnya. Karena apa? Nanti juga bincang-bincang kita di Jalan Kebaikan ini juga bisa didengarkan di platform audio digital seperti Spotify dan lain sebagainya. Kalau dulu ada 12 platform audio digital yang bisa metronom akan terdengarkan. Dan jangan lupa juga untuk kepoin media sosialnya Metrum di untuk Instagram, fanpage Facebook di @metrum.co.id, kemudian Twitter atau X di @metrumkoid ya. Dan juga tentunya jangan lupa subscribe YouTube-nya Metrum Radio. Baik, Kang Den, kita sekarang di episode kedua kita bicara tentang proses, yep. Ya, proses hijrahnya. Kalau di pekan kemarin kan kita bicara tentang kenapa gitu ya, kenapa hijrah nih gitu, kenapa yang memicu, memantik ya untuk melakukan hijrah. Nah, dalam prosesnya tentunya ada ya, proses itu kan kita bicara kemarin Kang Denny saja melakukan hijrah, prosesnya kan butuh waktu ya Kang Denny, bertahun-tahun. Wah, 10 tahun ya. Gitu. Berarti matang banget nih. Prosesnya matang sekali. Kita tahu ya, misalnya dari kisah atau cerita Nabi ketika akan hijrah saja, Nabi melakukan persiapan dengan matang, bahkan di 2 bulan terakhir direncanakan perjalanannya. Strategi. Ya, berstrategi ya, gimana caranya menghindari gangguan, menghindari agar terbunuh. Karena kan saat itu Nabi dikejar-kejar ya, diberi apa namanya, yang bisa membunuh Nabi dapat hadiah 100 unta dan lain sebagainya. Sehingga di 2 bulan terakhir ada proses-proses yang dilakukan oleh Nabi dengan matang, sehingga beliau bisa melakukan perjalanan dengan selamat ya, ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, gitu, seperti itu ya. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, saat ini kan banyak sekali ya kadang-kadang ya yang orang yang melakukan hijrah. Ya. Prosesnya ada yang tanda petik instan, ya, tiba-tiba gitu ya, kaget, semua orang jadi kaget, luas gitu ya, tiba-tiba ngaci, jadi kill gitu ya. Jauh-jauh punya daster. Nah, wah, jadi gamisan, wah, jadi jenggot, para ranjang, gitu, segala macam lah ada ini ya, ada yang instan, tapi juga memang yang melakukan berproses. Bangga Kang Den, ini ceritanya tentang proses hijrah yang mungkin dari pengalaman Kang Denny atau juga rekan-rekan ya, yang sering berdiskusi dengan Kang Denny. Dan pagi ini juga saya mau sapa dulu teman-teman dari Ex-Bank Jawa Barat. Jadi Ex-Bank Jawa Barat itu yang mantan-mantan pegawai bank yang hijrah. Oh. Nah, jadi ada grupnya, saling menguatkan lah gitu ya. Sebenarnya saya sapa juga lah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan sharing obrolan ini bukan hanya obrolan tetapi ada dagingnya lah ya. Bisa kita ambil.
episode pertama kemarin kita kan kenapa hijrah. Jadi saya itu review dulu ya. Iya, iya. Kan, jadi kemarin kan saya awalnya dari kuliah, dapat ilmu, dapat buku, lalu dapat apa sentilan, dapat fatwa MUI juga. Setelah itu saya tahap kedua. Belum hijrah sebetulnya, baru pindah. Kan hijrah itu ada pindah, ada menghindari, ada satu mendekatkan diri kepada Allah. Ini saya baru pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ternyata di tempat yang baru itu, saya mendapatkan sesuatu jalan yang lebih mudah untuk berkarya. Berkarya di bidang itu, ya, jadi jalan lebih mudah. Terus prestasi juga alhamdulillah bagus gitu kan ya. Terus ekonomi juga alhamdulillah lebih bagus, mobil tadinya hiji jadi dua gitu kan. Terus pokoknya banyak kenikmatan yang diperoleh. Tapi dari satu sisi hati ini yang gundah gulana terguncang karena ada satu materi yang saya peroleh. Bukan sepanjang-panjang tapi lumayan, 3 mata kuliah, 2 SKS masing-masing dalam 2 tahun berturut-turut gitu kan ya. Jadi itu bukan hanya sekilas tetapi masuk ke dalam pikiran dan ke dalam hati, udah gitu bahkan teorinya pun sampai melekat gitu. Nah, pada saat di tempat kerja yang pertama itu belum terasa akan ada, karena terkait dengan materi riba. Materi riba itu kan pelakunya ada 3, ada 4, satu pemberi, penerima, saksi dan pencatat. Saya di luar itu hanya sebagai pendukung saja dulu di kredit bermasalah. Ternyata pada saat didalami ternyata di kredit bermasalah pun termasuk ke riba jahiliyah itu tadi. Jadi orang yang punya hutang, pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa membayar, dia diberi jangka waktu hutang berikutnya, atau rescheduling lah kalau dalam istilah perbankan, dalam jangka waktu berikutnya, lalu dikenakan bunga tambahan yang di luar bunga yang tadi. Jadi kalau misalkan harusnya sudah selesai itu, ya segitulah hutangnya. Tapi ini diberi waktu lagi, diberi bunga tambahan. Itu termasuk ke kategori teori riba jahiliyah berdasarkan yang saya ketahui ya. Nanti teman-teman bisa koleksi dan lain-lain aja. Jadi memfasilitasi mungkin ya jadinya ya? Iya, jadi saya sebagai fasilitator ya. Fasilitator terkait dengan keberadaannya itu. Mulai dari penagihan, penyelesaian, rescue saya dan lain-lain. Udah pun dari situ saya pindah ke satu perusahaan yang lain. Di sana, jadi karena kan yang itu tadi baru pindah, menjauhkan diri, udah gitu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah kan ya. Nah, setelah pindah itu, mendapatkan fasilitas dan berakhir di satu prestasi jenjang bisnis, memimpin cabang. Kan kalau karyawan di sebuah bisnis mah, dia memimpin cabang itu prestasi paling tinggi sebetulnya. Setelah itu nanti, karena dia mulai dari strategi, pemikiran, teori, sampai dengan praktek dia jalankan di situ. Nah, di sana saya baru ketemu kan dengan teori-teori itu, ternyata jadi pelaku. Jadi teori-teori itu kan kalau pimpinan cabang nanda tangan perjanjian kredit ya. Lalu perjanjian kredit kan harus saya baca dari mulai awal sampai dengan akhir. Dari mulai dari awal dengan akhir ternyata sesuai dengan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu melaksanakan praktik riba. Di sana kan ada kan di situ kan. Pihak pertama, pihak kedua, lalu di bawahnya memberikan pinjaman sejumlah. Kan di sana menurut saya ada beberapa transaksi. Satu transaksi zolim. Karena kalau Kang Lada pinjam 100, keterimanya kan nggak 100. Secara ini ya, secara kasat mata ya. Walaupun di dalamnya nanti ada administrasi, provisi, lalu asuransi, itu kan semua di cover. Jadi sehingga pada saat pinjam 100, ya Kang Lada mungkin dapatnya 90. Karena transaksinya 100. Kalau transaksi 100 dapat 90, mungkin kategori zolim masuk tuh. Lalu setelah itu, setiap meminjam dikenakan. Kalau lancar kan kena bunga. Kalau lambat kena denda. Kalau bayar kecepatan, kena penalti kan? Nah itu. Jadi saya sudah di jenjang itu, makanya baru proses. Nah, banyak juga. Okay, berarti tadi ketika di kantor lama lebih ke memfasilitasi ya, betul, fasilitator. Di kantor selanjutnya ketika pindah malah justru jadi terlibat ya kan? Jadi orang yang ikut bertanggung jawab jadi betul ya? Betul dan itu dalam masa saya mencari pembenaran tetapi malah dia sama Allah diberikan kesempatan untuk melakukan bagaimana pelaksanaan itu. Nah ini kan proses ya. Nah di sana mulai kan ada kalau saya mencari pembenaran mendapatkan pembenaran. Satu anak sering sakit kan. Jadi sama dokter anak mah akrab lah, anak sering sakit. Terus istri juga sakit sampai bel palsi. Sakit. Terus kalau saya, ya jelas ya, hemoroid dan hipertensi juga kena tuh. Jadi sering sakit.
Itu dari sisi fisik ya, tanpa disadari, tapi ya, ya, ternyata tubuh juga menolak sebetulnya terhadap ya, ya, apa yang saya yakini, karena saya udah yakin, oh iya itu riba itu. Jadi akhirnya proses itu tubuh ada penolakan. Tubuh ada penolakan. Maksud dari anggota keluarga. Ah, ya. Terus udah gitu diberi jalan di Jakarta, Ustadz Nuwawuh kan. Ah. Jadi jadi pada saat saya menanyakan ilmu, dia jelaskan ilmu secara hak dan mutlak gitu ya, untuk menang, untuk menang, untuk menang, menang. Nah setelah itu boleh saya sebutkan namanya? Ya, saya sebut, ya, saya ketemu dengan Dr. Sofyan Juhari, RCMA. Dia sudah ceramah di Medco di Masjid Jakarta. Nah saya lalu saya cerita. Nah dia tapi alhamdulillah tidak menyarankan mutlak langsung tinggalkan. Jadi dia waktu itu memberikan, ini prosesnya ya. Dia memberikan gambaran, Kang, coba ke perusahaan Akang minta pindah ke bagian syariah. Nah, di bagian syariah Akang mungkin akan terlibat dengan satu transaksi yang basicnya syariah, syari, sehingga Akang tidak takut. Gitu. Tapi kan, di perusahaan saya belum ada syariah. Tidak bisa, oke. Kalau tidak bisa, minta pindah ke bagian yang tidak ada transaksi yang berlaku dengan pelaku riba. Pemberi, penerima, pencatat transaksi. Rada bingung, kayaknya, dininya. Tadinya pegang cabang, udah gitu ya, pas di Jakarta memang sudah nggak pegang cabang kan, ya proses. Jadi prosesnya lama tuh, di situ mulai galau, gundah, gulana. Jadi setiap minggu malam mau pergi ke Jakarta tuh, ayah weh non, pas saya sama istri, pas saya sama anak, nggak tenang, dan lain-lain setiap mau pergi tuh. Jadi prosesnya seperti gitu kan. Jadi yang terasa ke fisik nih, sama hati gitu. Oke, Kang Den. Tadi kita metronom, kita tahu ya Kang Den, tadi ada dengan berpindahnya kerja, ada proses yang apa namanya, sebenarnya dari aspek finansial lebih menguntungkan ya Kang Den, secara pendapatan segala lebih apa, kepala cabang gitu ya, gitu, pastilah dari penghasilan lebih bagus, tapi di sana justru karena pemahaman Kang Deni semakin memahami ya tentang tentang apa namanya tadi ya, riba dan lain sebagainya, dan akhirnya dalam proses ini justru malah ada semacam ini ya tadi, kalau apa ya, ada implikasi dampak yang secara mungkin dulu mungkin nggak disadari ya kan, ini nah, dulu ada sakit biasa, gitu ya, ada apa karena mungkin saja itu ada pengaruh dari memang dari yang didapatkan itu. Betul. Ya, yang kita makan ya, yang kita jadi, makan. Jadi setelah sekarang baru disadari, oh jangan-jangan. Nah, terus ada satu lagi, kan. Saya diskusi dengan orang internal di kantor saya. Kan internal di kantor saya mah, dia tidak mendapatkan latar belakang pendidikan yang sama dengan saya. Jadi mungkin aja dia juga dapat kajian gitu. Akhirnya dia ngomong ke saya, ah mana mah korban pengajian. Karena kan pengajian kan ada juga yang ngebahas riba kan. Akhirnya orang-orang ujung-ujung pindah gitu. Kalau saya sebetulnya bukan dari pengajian, justru dari sekolah. Jadi mendapatkan riba kan dari sekolah kayaknya. Makanya kalau nggak dongeng oke mau nyambung, karena dia dari sisi pengetahuan seperti itu sehingga dia punya kewajiban, dia punya pemikiran bahwa di KPM ada wajib gitu. Sehingga terus ini pun jalannya menurut dia halal. Maksudnya halal itu tidak merugikan orang lain. Bahkan dua orang bersepakat. Akhirnya berdebat. Jadi ini menarik, teman-teman sekalian. Kalau misalkan transaksi disebutkan dua orang bersepakat, dianggap halal. Waduh, bahaya tak. Bagaimana dengan orang yang zina? Dua orang sepakat, emang zinanya jadi halal? Oke, Kang Den. Tahan dulu untuk komentar-komentar selanjutnya dalam proses sinjur ini. Mak Uwi, apa lagi yang sudah disiapkan? Dua proyek, ada dua apa? Ini buat sahabat-sahabat dua proyek juga. Kalau nggak salah ini Kang Deni yang ikut nyanyi bukan? Ada. Ada apa dengan, kalau yang Kang Deni ikut nyanyi lagu apa? Rumah. Oh rumah. Oh rumah. Nanti kalau carilah. Nanti yang sesi kedua ya, nanti ada. Ini mau dua lagu, satu lagu kan tadi. Sama Bimbo ya, tadi ada yang minta. Sama Bimbo minta lagu ya. Jadi ada Kang Ustaz. Ini kebetulan ada teman di program Dr. Unisba, Ustadz Ali Hanan ya di Bale Endah. Beliau tadi meminta lagu dari Bimbo ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, dan kirim-kirim salam juga untuk rekan-rekan di KOM program Dr. S3 Unisba, untuk Kang Erik ya, Mas Erik yang ada di Jogja, kemudian juga untuk Teh Ira, untuk Kang Haryadi yang mungkin sedang ada di Garut ya. Dan lagu
Pertama ini dari dua project ya, ini kumpulan musisi alumni dari SMA Negeri 2 Bandung. Tentunya saya kirimkan untuk semua rekan alumni SMA Negeri 2 Bandung yang sedang menyimak acara Jalan Kebaikan. Metro Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metro Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. Metrics Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Ya, barusan metronom lagu dari Bimbo, request dari Pak Ustadz Ali Husan ya di Bale Endah yang dikirim tadi untuk rekan-rekan Dikom Unisba. Baik, Kang Deddy, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sudah mulai ke proses yang lebih intens ya. Gimana? Mulai memanas. Mulai hangat, ini mulai serius ya. Di edisi pertama kita nyantai, ini mulai nyantai-nyantai rada serius. Nah, baik, Kang Deddy, tadi cerita tentang bagaimana dari kantor lama baru pindah kan ya, pindah. Ini namanya pindah, belum hijrah nih. Baru pindah ke kantor baru dan di sini ada apa ya? Ada proses juga. Iya. Ada proses di mana Kang Deni lebih merasa lebih apa ya? Tertekan enggak sih Kang Deni ketika mulai paham lebih banyak paham, lebih banyak tahu ya. Iya. Dan tidak juga merasakan apa ya? Jadi mungkin jauh-jauh sekarang bisa merasakan bahwa dulu ya ternyata gara-gara saya sudah paham, saya sudah tahu, sebenarnya dalam diri itu ada penolakan ya. Betul. Secara fisik ya. Betul. Fisik ada penolakan, jadi garing lah ya, barulah garing lah ya, mes-mes panas misalnya, mes-mes ke dokter gitu ya, atau ya ada hal-hal bahkan yang enggak apa namanya, sakitnya itu yang tidak masuk akal lah. Oh gitu ya. Ujung-ujung paru-paru bolong coba. Udah putih. Ujung-ujung penyebabnya kayak enggak jelas gitu. Enggak jelas. Kan kadang-kadang kalau misalkan stroke atau dan lain-lain mungkin darah tingginya. Iya. Mati darah tinggi itu nono ujung-ujung. Gitu. Nah, jadi oke, Kang Den, mangga dilanjutkan lagi lah ceritanya biar ini pengalaman berharga ini bisa dimanfaat barokah untuk kita semua. Yeah. Nah, setelah lebih ditekuni, setelah lebih didekatkan, dan setelah disambung-sambungkan, memang bukan cocokologi ya, tetapi akhirnya ilmu yang saya peroleh itu saya yakini. Karena berdasarkan referensinya semuanya kuat. Setelah itu, apalagi fatwa MUI, reksa hari nunggu bejalan selain MUI. Kalau nanya ke teman yang sama-sama di lingkungan yang sama, oh jauh, banyak penolakannya. Bahkan beberapa teman sudah mulai memusuhi. Sudah mulai memusuhinya. Enggak sih, tidak tahu adanya. Nah, asal ulah di musuhan walau. Nah, setelah itu mulailah setiap ada kajian kan suka ikut ya. Kalau menyentuh masalah hutang piutang, masalah menyentuh masalah riba, dan jenis-jenis itu.
Terus kalau siapapun itu kalau misalnya menyangkut dosa, hati-hati dengan dosa terkait dengan dosa besar, zina, riba. Unggal riba masa jadi bold nah perkataannya tuh. Jadi kandal gitu. Nah, lalu saya diskusi dengan itu, Dr. Sofyan Johari, LCMA. Kebetulan beliau juga salah satu pengawas Dewan Syariah di Jakarta. Nah, jadi banyak tektokan setelah kajian, tad saya begini, begini, begini. Nah, itu tadi satu sarannya, meminimal menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Lalu meminimalisir kegiatan itu. Jadi, ayo weh tolakan saya teh yang memberikan diskon, memberikan nanti, jadi ayo weh tolakan. Tapi kan pekerjaan jadi numpuk kan. Nah, setelah itu, imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya mulailah saya bikin kajian duha. Lalu mulailah saya bikin cuma berbagi. Lalu saya mulailah bikin pokoknya kegiatan lain yang banyak lah, mengajak subuh berjamaah. Jadi anak-anak pas subuh berjamaah. Lalu saya mengadakan kajian tiap Senin Kamis, namanya gorengan party. Di kantor nih, masih di kantor ya. Jadi di kantor itu Senin dan Kamis. Lalu Ustaz Sofyan ini, Dr. Sofyan ini menganjurkan kepada saya, tingkatkan ibadah-ibadah lain yang wajib sehingga lebih meyakinkan. Puasa Senin Kamis ya. Udah gitu terus sholat tepat waktu. Kan biasanya kalau bubaran kantor pas istirahat kemana heula? Pasti ke kantin heula kan? Saya ubah. Jadi ke masjid heula. Ke masjid heula, sholat berjamaah dulu baru nanti makan belakangan. Lalu setiap Senin puasa udah gitu bukanya bareng-bareng. Terus sharing. Dengan teman-teman diri terus berarti benar-benar ya ini metronom bahwa apa yang dilakukan Kang Denny dengan proses hijrahnya ini butuh waktu yang panjang ya. Butuh waktu yang panjang dan juga Kang Denny ini tidak boleh dikatakan tidak serta-merta meninggalkan ya, tidak serta-merta meninggalkan tapi juga karena mungkin ya itulah karena kewajiban kita sebagai seorang suami ya Kang ya, harus mencari nafkah itu, mencari nafkah sehingga akhirnya kan otak berputar ya, gimana caranya kita bekerja di ya mungkin ya di tempat atau di pekerjaan yang boleh dikatakan tidak barokah gitu kan, tidak barokah tapi kita coba tadi itu ya Kang Denny mengajukan kajian-kajian kemudian ada ya pokoknya gimana caranya nyari pahala sebanyak-banyaknya ya di depan. Dan ternyata kan setiap di jalan ketemu dengan orang yang udah resign, di jalan ketemu dengan orang yang udah hijrah, di jalan ketemu selalu ketemu dengan orang-orang punten dalam tanda kutip orang-orang yang beralih dari bidangnya. Jadi selalu ketemu akhirnya kodarullah jadi kayak gitu ya. Ngadongeng akhirnya sampai Kang mesti di sana itu orangnya asal benci gitu, asal bersalah gitu, asal seolah-olah itu tuh peringatan di Allahnya buat saya tuh masih di sana. Ya udahlah, akhirnya dari situ tadi guru saya mengatakan imbangi dengan kegiatan lain sehingga semakin mantap semakin yakin. Kalau sudah semakin mantap semakin yakin akhirnya akan melupakan keraguan-raguan itu kan. Nah jadi yang paling jelas adalah guru kan gaji 30 juta tuh yang diterima manfaat. Rata-rata teman-teman yang selevel itu antara 8 sampai 20. Saya alhamdulillah yang diogol lah ya. Bisa mendapatkan fasilitas golf, bisa mendapatkan fasilitas mengentertain seseorang. Bahkan mengentertain seseorang tanpa harus melihat budget berapa kan. Jadi kalau saya mengentertain seseorang itu budgetnya di saya setutur-tutur sampai ke mana. Nggak ada batasan berapa-berapa sampai segitunya. Bahkan dengan fasilitas sendiri pun bertambah lah gitu lainnya. Ya dengan gaji sebesar itu, kudu ditinggalkan. Kan kalau mikirin dunia mah, ya enak gawe naon gitu nya. Tapi setelah dipikirkan ke akhiratnya, mungkin di alam kubur kurang gawe nulungan. Gaji sakit itu tidak akan menolong kan. Terus banyak lagi kisah-kisah yang menyambung. Banyaklah kisah yang menyambung pada saat di yang meninggal terutama, yang wafat. Yang wafat, mana nangis bisa naon, gak bisa debat deui. Gitu. Setelah ada fatwa yang begitu, siapa lagi yang mau ngasih tahu? Nah akhirnya disitulah. Panjang musuh jadi lama-lamaan Kang, karena orang-orang yang diajak saya maksudnya diajak ngobrol tentang itu ngemusuhan baik udah gitu, tapi teman juga jadi banyak teman karena yang menginginkan kajian saya tiap Senin dan Kamis makin banyak juga. Akhirnya beralihlah dari teman-teman yang tadi ke sana ke sebelah sini ya, ya di Culen. Bahkan tiap posting ada sesuatu yang mengandung riba itu menyerang lebih banyak Kang.
Dan itu teman-teman seprofesi rata-rata. Terus pokoknya yang nyerang banyak lah. Nah di sana mulai akhirnya saya jadi akhirnya memperteguh diri kan. Nah itu petirinya kemong gitu kan. Nah sampai sebelum kesana kan orang-orang berpikir mana lah menurun cantang diri menang gawe dino lain. Tidak berpikir bahwa selama ini kan Allah yang memberikan jalan itu kayaknya. Nah terus tinggal di situ kayak kan barokah tetap lah dia bisa haji dia masih umroh masih. Nah tapi terus setiap orang yang mendapatkan kebarokahan menurut saya ujung-ujung dapat kajian yang temanya istijrot kan. Istijrotnya kan diberi kenikmatannya padahal sebetulnya siksaan gitu. Jadi diberi mobil, diberi jabatan, diberi sampai akhirnya dia mengagungkan dunia bahkan menikmati segala macam keadaan di dunia. Karena itu istijrot. Ya saya belum memahami lebih jelas ya, tapi terutama itu teh dia diberikan kenikmatan sepuas-puasnya di dunia sehingga nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Wih, siap mana orang? Jadi pas di situ, jangan-jangan ini kenikmatan ini teh itu. Jun, kenikmatan yang saya dapatkan itu kebanyakan mengarah ke kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Terus saya coba kan, saya dapat duit lah itulahnya, loba sakieu, terus berapa lama ini habis, udah gitu beakna kunaon wae. Ini berpikir secara akal sehat. Gancang nang beaknanya. Nuka dua, kebanyakan jalannya kemaksiatan gitu. Jadi mesti kudu disebutkan lahnya nonong karena secara akal sehat saya berpikiran oh iya gak bisa di itu biar mah udah gitu oh dan gitu akhirnya saya mencari penghasilan tambahan dari tempat-tempat yang lain kan MC lah nonong lah itulah yang diberikan pada istri saya supaya jangan sampai terlalu banyak makan dari hasil yang menurut saya riba tadi. Karena saya udah jadi pelaku di situ ya. Wah jadinya nggak barulah mulai sedikit-sedikit menyisihkan uang dari hasil yang bukan di kantor, itu yang diserahkan ke istri. Mulai membatasi ke istri itu hanya transport, hanya uang yang lain-lainnya. Sementara bonus dan lain-lain nggak diberikan kan. Yang jelas yang dimakan sama anak istri adalah yang ini ya, dicoba sama minimal ini. Lebih bagus lah. Nah, gitu ya. Bukan yang dari ini ya. Bukan yang dari tempat kerja itu. Okay. Gitu. Nah, setelah itu kan, ini mulai ini memuncak. Saya mulai nggak tahan. Baru, tapi kan nggak ada pematiknya, no, ujung-ujung gerisan, kita kan daun. Akhirnya saya berdoa, balik lagi kan, tadi hijrah itu mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya setiap pulang, setiap malam, atau misalkan setiap habis sholat, minta diberikan jalan untuk saya bisa memutuskan pindah dari sini, gitu. Dan itu proses itu sudah lama berjalan, kan. Akhirnya dari mulai pegang Sabang sampai ke Jakarta dan lain-lain, barulah di sana mendapatkan satu event kan. Ini nih cerita yang menarik nih dan ini adalah yang diceritakan di kantor saya bahwa dia keluar teh gara-gara event ini. Oh gitu. Bukan karena hijrah. Kan karena hijrah pakai keluar KB ya. Nah berarti nanti dulu nih kita bilang dulu ya apa event apa yang ngebuat peristiwa apa yang ngebuat Kang Denny akhirnya memutuskan ya dalam proses hijrah itu untuk berhenti gitu ya, berhenti. Benar-benar meninggalkan kerja, tempat kerja yang sudah benar-benar membuat, ya kalau dari aspek finansial, pendapatan, wah udahlah ini mah, ya sedih lah ya untuk mencapai proses itu, tidak butuh waktu kan ya, orang menghasilkan seperti itu dari mulai, apa namanya, oh ya, akhirnya ini Kang Denny, mungkin ada yang di apa namanya di episode pertama ya, ketika apa namanya kita bicara tentang kenapa kok apa mau hijrah gitu ya, seperti Kang Denny ini dulu bisa bekerja di bank karena dari prestasi olahraga ya Kang Denny? Iya, sebetulnya sih bukan dari prestasi ya, dan itu berprestasi sebetulnya. Tetapi karena disukai aja di situ. Jadi kalau berprestasi kan jadi pemain jagoan gitu. Jadi dulu tuh abis SEA Games kan. Oh, abis SEA Games. Udah gitu. Sebelumnya saya jadi sales piano, jadi sales vacuum cleaner. Sebelumnya kerjanya pada saat ada kegiatan softball, saya tinggalin itu semua. Mulai dari kejurnas, kejuaraan junior, jadi wasit softball, sampai dengan SEA Games. Terlibatlah di situ walaupun bukan pemain, bukan official, bukan apa-apa, hanya ikut di tim aja. Dari bidang olahraga ya, masuk di dunia perbankan dari kegiatan olahraga ya. Oke, kemudian juga baiklah biar lebih rame ya di sesi selanjutnya. Nah, Kang Denny cerita juga termasuk nanti mereview ya kita review lagi pertemuan yang pertama.
kita jeda dulu dengan lagu apa? Mawi? So, Max sama rumah. Itu ada itu dulu. Ada apa? Oh, ada WA. Giveaway. Giveaway. Ini hari ini akan ada metronom yang berinteraksi. Ini ada giveaway dari Gramedia Bandung. Wah, ya. Ini salah satu yang saya pakai nih. Di jalan Gramedia Jalan Merdeka ya. Oke. Okay. Nah, ini ada buku doa zikir mohon perlindungan dan ketenangan hati ya. Ada dua buku. Jangan mereka yang ngemis ke penawarman ya. Silakan yang bisa yang mau bertanya atau berinteraksi nanti akan ada giveaway dari Gramedia ya. Oke, selanjutnya lagu Soulmate Kahitna sama Rumah dua project. Oke, ini ada Soulmate Kahitna dan saya boleh promosi ini saya ikut nyanyi. Silakan. Ini saya ikut nyanyi. Ya rumahnya. Nah, lagu Rumah ini ini Kang Denny juga ikut nyanyi ya. Ini adalah dua project ini adalah kumpulan musisi penyanyi dari alumni SMA Negeri 2 Bandung. Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metro Radio. Yo, what's up? I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metronom masih bersama saya, Nada Ahmad, dan Kang Ustadz Denny Agam. Berani betul. Kang Ustadz Softboy. Ustadz Softboy dan Ustadz Olah Vokal. Ya. Kita memasuki sesi ketiga di bincang-bincang tentang jalan kebaikan ini. Iya. Dan tadi Kang Denny sudah masuk ke dalam proses yang lebih mendalam ya. Iya. Tapi metronom, barusan terakhir lagu Rumah ya, yang Kang Denny ikut nyanyi juga nih ya. Ini lagu yang barusan. Jadi Ustadz yang... Ini Ustadz yang jago nyanyi ya, dan Kang Denny ini dulu saingan saya waktu pop singer antar kelas dulu ya. Oh iya? Zaman SMA. Oh, iya, saya pernah dulu. Aduh. Waktu lagunya Harvey itu lagu wajibnya gitu ya. Oh iya. Dan saya gagal lah. Gagal ke final gitu. Baik, barusan lagu Rumah itu yang nyanyi ada Kang Denny Agam, ada Twenty. Ada Kang Vero ya, Kang Vero. Oke, Kepala Dinas Pendidikan. Wah, di salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan, Jawa Barat ya. Selamat pagi Kang Vero, sudah dengungin oke. Ini cuma yang lagi menyimak ya teman-teman dua project tadi ada Kang Noi ya, Kang Noi Java Jive. Kang Noi Budaya juga ada. Kang Noi Budaya, terima kasih sudah menyimak. Dan tentunya juga untuk seluruh pengurus ya, pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Bandung, periodenya di bawah kepemimpinan Kang Rudi yang mungkin juga sedang menyimak acara ini ya. Selamat mendengarkan, semoga bisa langsung ada tiari. Kang Rudi disebut mah langsung mere job. Ayo jobing MC-an. Kan kosong jam segini cerah siapa langsung kosong. Baik, Kang Den. Tadi Kang Den sudah mulai masuk ke
tahapan yang lebih serius ya ketika melalui apa jalan hijrahnya kan gitu. Betul. Maka Anda diceritain lagi. Okay. Nah, jadi setelah saya berdoa untuk minta ditunjukkan bukan jalan, dimintakan kumaha carana supaya bisa resign. Maksud bisa resign itu kuat untuk resign. Ini ada yang nanya juga nih, saya barusan sempat boleh dibacain dulu. Boleh atau langsung banget nih. Jadi ini ada yang nanya juga nih langsung dari seseorang di siapa yang tadi ngontak ke nomor WA-nya Metronom ya, bagi Metronom yang ingin Teh Sherly, selamat pagi Teh Sherly di Bumi Asri, ingin bertanya di saat membuat keputusan untuk resign bagaimana cara menjelaskan ke keluarga, apakah keluarga langsung mendukung keputusan kalian ini. Nah ini nih, ini salah satu yang menguatkan saya untuk jadi ceramah ini. Untuk bisa menentukan jadi apa enggak gitu. Intinya keluarga saya alhamdulillah keluarga ajengan lah, jadi bisa memilah mana yang halal mana yang haram. Nah setelah itu pada saat saya ceritakan, saya belikan dulu hukumnya. Dan sudah nggak bisa ditolak lagi kalau hukumnya sudah haram, ya masa mau diterusin gitu kan. Jadi istilahnya, kamu ambil emas, emas ini haram, kamu ambil besi, besi ini haram, pasti yang diambil besi gitu. Gitu kan. Nah setelah itu dikuatkanlah itu, makanya dijelaskan kenapa kita beberapa tahun belakangan ini sakit, mendera gitu kan. Ini mungkin cara Allah memberikan saya untuk menjelaskan kepada keluarga. Ini, nah, akhirnya paham, setelah itu ya terserah ya. Ayah yang punya kewajiban, ini kalau jadi kesini ya, tapi nyambung ini kebetulan sama pertanyaan Teh Sherly. Kenapa, jadi itu kan segala macamnya tanggung jawab ayah. Terserah ayah mau ngasih yang seperti apa. Dan alhamdulillah, istri saya lebih soleh dari saya, sehingga dia yang menjelaskan kepada saya. Dan rezeki mah ditentukan. Tinggal kita memilih, mau ngambil yang halal, mau ngambil yang haram. Seperti dongeng seorang anak yang dititipi kuda, tentunya sadarnya dipaok, dijual kayaknya. Padahal si anak itu sedang mau diberi upah 100 dinar, malah dia menjual sadal kudanya 100 dinar. Padahal rezeki dia udah jelas 100 dinar. Hanya dia tinggal milih, mau sabar menanti tukang kuda ini, seperti saya ini, mau sabar atau mengambil jalan yang haram yang gampang. Halal dan haram kan balik lagi. Basicnya pengetahuannya tergantung pengetahuan kita. Oh itu tuh menang gitu. Oh itu ragu-ragu mau apalagi tinggalin aja, mendingan tinggalin. Nah isi saya gitu, jadi rezeki mah udah ditentuin. Tinggal kita mengambilnya. Nah yang mengambil itu ayah mengambil yang halal, mengambil yang haram. Kalau yang ternyata yang sekarang dijalani halal, ya terusin. Tapi kalau ternyata ayah yakin bahwa yang dijalani haram, ya kita cari jalan untuk keluar dari yang haram ini. Nah proses ini lah mulai. Artinya istri Kang Deni, Teh Ipoy, itu benar-benar apa namanya paham, dan memang Kang Deni sebagai imam keluarga tuh memberi kesempatan ya untuk memutuskan ya. Gitu. Sopan tuh kumah akan gitu. Dan saya nggak mungkin jadi imam kalau nggak ada yang komat gitu. Nenek komat nanti saya dong ngajak dan segala macam. Ya alhamdulillah. Nah sehingga terjadilah dalam satu proses di mana saya mendapatkan banyak kesempatan jadi MC kajian kan. Dan setiap kajian teh yang dikajinya teh antara halal, haram, riba, dan maksiat. Jadi riba selalu ada di dirinya. Jadi dengan apa orang tuh jadi nge-MC-an, tetapi yang saya kita bawakan acaranya itu acara tentang riba gitu kan. Jadi terus saya mendapatkan semakin kuat. Dan akhirnya, tapi saya cuma ke momentum ya. Sampai hati kecil seorang manusia yang harap ini, ya kan manusia mau punya itu kan, serakah, pokoknya ingin enak, dan seterusnya. Itu sampai dia terzolimi oleh suatu keadaan, sehingga untuk meceleng itu harus ada yang mengepresnya. Tibalah satu kegiatan kan, dan ini kegiatan, tadi mau diceritain ya. Dan kegiatan ini jarang dilakukan oleh semua pejabat di lingkungan kerjaan saya. Hanya orang yang dipercaya aja yang bisa melaksanakan ini. Jadi bahkan pada saat kegiatan itu tidak semua pejabat diundang, hanya beberapa saja, termasuk saya yang ikut di situ. Jadilah satu kegiatan. Udah gitu kegiatan itu mulai ada kisruh antara keinginan owner dengan yang saya kerjakan. Dan ownernya kebetulan orang asing dan tidak beragama gitu kan. Jadi ditekan sama itu, dia keinginannya A, B, C gitu. Sementara yang saya kerjakan JKLM, NOPQRS lebih lengkap sebetulnya. Tapi dia ingin A, B, C yang saya macam perlu gitu. Mulai pas ya di sana dengan owner ya, mulai pas ya. Dan tidak ada yang berani untuk pas ya dengan owner kan. Maksudnya manajemen owner lah orang Koreanya.
Jadi yeah, ternyata cerita Korea itu tidak seindah kenyataannya. Jadi indahnya hanya di TV, we, di film, apa, drama, Big Mouth, terus apa, Defender, Defender of Love, dan ah dan macam-macam. No, itu 18 episodenya, we. Pokoknya apa Big Mouth itu, ah oh, itu ramai orang kita. Tidak sebenarnya seperti itulah. Tidak sina opah-opah Korea itu. Makanya saya mah film Korea terset memparananya. Bisa nu hiji nu hiji nu nanti nu movies. Oh, movies. Yeah. Movies. Capek nontonna? Karena Korea mah kadang saliwat tahun panjang meriwe lama. Jokta. Esmosi. Yang kerja di perusahaan-perusahaan Korea siap-siap. Ada satu kerjaan yang gak digajinya untuk dicarikan. Nah, jadi di situ kan mendapatkan satu kesempatan. Carikan aja terus gitu. Ayo dicarekan, biasanya saya itu kerjanya baru 23 tahun, makanya sih gara-gara dicarekan. Tapi ya mah, sampai ada satu perkataan yang kena hati gitu. Udah gitu ada event yang kedua. Event kedua harus bertemu dengan salah satu di root BUMN yang diagung-agungkan sama mereka gitu. Gara-gara gak simpel, ketemu kamera. Kamera apa SLR, jadi misalnya fotonya pakai handphone. Karena kalau pakai kamera, kudu ayah operat. Si operator kamera deh, kan ada fotografer. Sementara di ruangan itu sangat privasi, hanya opat orang di root mereka, divisi mereka, di root kita, kepala divisi kita, jeng saya, lima, jadi orang penting lainnya. Kejadian itu seolah-olah buat mereka tidak diabadikan dengan benar. Padahal kabeh kegiatannya ayah di handphone, terus handphone saya itu kan bisa di style, bisa foto satu mega gitu kan. Jadi arek dijadikan segini naon gitu, iya tuh bisa cek saya mah gitu. Akhirnya dengan pengetahuan saya di bidang fotografer itu dan pengetahuan saya tentang dokumentasi sama dia sangkal seterusnya, jadinya udah nyeri hati gitu tuh. Nah, jadi udah nyeri hati, disitulah yang namanya pematik. Pas ya, jarang-jarang kan, pas ya aja dirut. Sehingga orang-orang kita nama diantep, wah dicarakan. Mereka ngomong pakai bahasa Korea ke saya, kusah dibalasnya pakai bahasa Sunda. Kacing cokloknya keluar idenya, bahkan kebayarannya dari, wah puas deh. Lalu saya balik lagi, iya kelimaknya, cek saya teh, iya pematiknya, copot surat, saya resign. Jadi ke belakang, secara ilmu sudah kuat. Tadi Tesserly menanyakan, keluarga juga mendukung. Setelah itu ada pematiknya, hati juga sudah tidak tenang dengan kondisi seperti itu. Nyana-nyana itu dah kan sebagai seorang boleh katakan seniman lah ya. Yang penting mah mood kan. Kalau moodnya udah jelek mah jelek lah karyanya kayak gitu. Jadi kesana juga kerjanya akan jadi nggak benar. Dari situ barulah saya resign. Terus yang lain padahalnya gang melamun resign menarik gawe naon. Baru pertanyaan itu kini ding telepon. Kan biasa tuh Mas Argan, iya kepo min menuju di Bandung. Langsung ada jawaban-jawaban. Jadi selalu, walaupun jawaban itu hanya berupa cumcerit, cuma cerita. Kan biasa tuh nggak sakit, kan kesempatan dia mau banyak. Kan orang itu, gunda itu karena sombong. Sombong itu namanya, rezeki mati Allah. Tapi dia mengatakan bahwa rezeki itu orang digawe. Karena menang rezeki, lain, rezeki mati Allah. Orang mah ikhtiar, wajib digawe mah gitu. Bukan karena rezekinya, sehingga saya ini dagang kopi yang cuanki. Rezekinya bukan dari kopi dan cuanki, tetapi dagang kopi dan cuankinya itu wajib. Ikhtiarnya. Ikhtiarnya wajib. Rezekinya mengalami, tentukan. Nggak tahu dari lubang yang mana datangnya. Nggak tahu ujung-ujung ketemu cawapres itu, ujung-ujung mana. Nah, ini kerusungannya. Nggak tahu kan dari mana. Tapi dagang kopi namanya di jalanan, walaupun hanya segera 10 ribu, Kang. Tapi kan sekarang sehari 200 gelas mah lumayan. Gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu mendapatkan pematik itu baru saya memutuskan saya resign. Terus bos saya nepikin ke ceriknya maksudnya Kang, maaf saya sampai enggak bisa ngebelain Akang. Ya maksudnya ngebelain dalam kondisi dicari. Atasan langsung gitu. Heeh, dicarikan ke Korea tuh. Kurang mah atasan orang kurang mesti antep ya. Itu mah yang owner langsung lah yang diurus nah orang Korea. Pas ya lari gitu. Mana ngomong Korea, orang ngomong Sunda. Itu nama dua anak ngerti tapi mana nang ngambek, aing oke ngambek gitu. Itu istilah nama harus saat itu sampai makai aing. Saya oke ngambek lah begitunya. Pokoknya mau. Di kantor Jakarta kan itu? Atau di Jakarta, di kantor Jakarta. Udah, lalu sentuhkan. Besoknya saya bikin, saya resign. Ada masalah berikutnya kan? Hutang saya 500 miliar. Ini dongeng yang unik ya. Jadi istri juga nggak tahu, jumlah pasti nggak tahu. Tapi setelah saya hitung kurang lebih 500 miliar lah utang. Jadi kebayang deh
gaji 30 juta ditinggalkan, belum punya pekerjaan, harus bayar hutang sebesar 500.000. Nah, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang nyimak, ya sampai sejauh itulah gundah yang harus kita hadapi. Tapi ternyata pematik si Korea ini lebih dahsyat kan, karena lebih kenal hati. Lebih kenal berani untuk mengambil itu. Nah, yang susah ini adalah mencari jalan, meminta kepada Allah supaya saya harus berani mematik, menyalakan api untuk mendapatkan sinar terang yang lebih Allah ridhoi. Tapi nyekeskenana kudu kumaya, wanita nyekeskenana itu kan gitulah istilahnya. Jadi jalan itu yang paling sulit itu menentukan jalan itu kan, milih mau ke kiri mau ke kanan, kamu ambil kunci yang mana, itu yang paling susahnya kan. Karena dua-duanya punya plus minus, tapi balik lagi kalau mendekatkan diri kepada Allah, sieun urang teh kumaha karege nyarande dina Padung, tahu nyarande dina Padung, berarti karege maot geus diduruk gitu kan. Itu yang jadi sieun. Karena takut akhirnya saya berani. Ya. Oke, Metronom. Nah, barusan tadi ya di sesi 3 di sesi sebelumnya Kang Denny cerita tentang dalam proses hijrahnya yang memantik benar-benar ini ya sampai pindah ya pindah kerjaan dan meninggalkan pekerjaannya gara-gara nah itu yang barusan ya ceritain ya mau lihat lama lah berulain mah mungkin tiap orang pengalamannya berbeda ya beda gitu. Karena setiap orang yang punya yang mungkin ada pasti ada yang berseteru dengan pimpinan dengan kawan kan bisa betul, ya dengan betul. Saudara mungkin banyak betul. Hal-hal yang bisa terjadi ketika proses hijrah ini. Baik tadi Kang Den, nah berarti dari giveaway yang akan diberikan ini pertama didapat oleh Teh Sherly ya. Sherly. Teh Sherly di mana tadi Kang Den? Bumi Asri. Bumi Asri. Nah, dan satu lagi dari ini ya, dari tadi yang awal ya, yang mungkin berinteraksi atau ada pertanyaan lain enggak? Belum ya. Berarti belum. Ya udahlah ya. Satu lagi berarti didapat sama Kang Ali ya. Kang Ali Husan ya. Oke. Okay. Yang Kang Ali Husan di Bali Endah ya, mendapatkan buku Doa Zikir ya dari Gramedia. Oke. Okay. Baik, jadi sudah dua yang mendapatkan giveaway. Baik, Kang Denny sebelum masuk ke sesi terakhir ya, kita jeda dulu dengan dua buah lagu ya. Yang pertama lagu You dari Basil Valdez yang diminta sama Pak Alvin Valdez. Nah, ini juga wakil rektor di LSPR Jakarta ya. Selamat pagi Pak Alfi di Jakarta yang namanya sama ini dengan penyanyinya belakangnya. Jadi ini kalau penyanyi You itu adalah Basil Valdez, kalau Pak Alfi ini Pak Alfi Valdez ya. Oke. Benar-benar namanya mirip ya. Ya nanti kayaknya. Ada kaitan saudara sepertinya ini. Sepupu Pak Alfi. Dan nanti lagu selanjutnya ada Mesin Waktu dari Budi Doreng. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Hey. Got me spread like a buffet. Bon, nah. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom Radio, media integrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metronom masih bersama saya, Nada Ahmad dan Kang Ustadz Denny Agam. Di sesi terakhir kali ini ya, di acara Jalan Kebaikan, sebuah program acara yang hadir setiap hari Kamis pagi. Ya, yeah. Dari jam 8, jadwalnya menepi ke jam 8. Tapi tidak aneh weh, karena kita masih ngobrolnya. Jadi waktunya pasti lebih. Minggu kemarin lewat 15 menit. Nah okay. Sekarang ini udah lewat 15 menit, jadi pastinya bakal lewatnya lebih dari 15 menit. Tapi kalau ini kalau terlalu banyak yang datang boleh ditambahin karena waktunya. Iya bisa, oh, bisa kita ya. Mah masih kebetulan sesudah ini belum ada bincang-bincang lagi kecuali pekan depan ya. Tanggal 21 rencana baru rencana. Tanggal 21 ya ada rencana ada bicara baik. Setelah Jalan Kebaikan ada bicara baik. Oh, bicara gitu. Baik mah tentang sepeda kan ya. Oh gitu. Baik. Jadi, ya, ini komunitas sepeda yang kebetulan mau ada event katanya. Oh, acara siap. Jam mau jam sekitar ya habis acara inilah dilanjut langsung gitu ya. Oh, sama gitu. Bincang-bincang tentang sepeda, komunitas sepeda. Baik Kang Den, di sesi terakhir ini tentang proses hijrah, mungkin kita juga bisa mereview juga ya Kang Den ya. Yeah. Dari yang pertama mungkin Kang Den bisa juga ngasih penjelasan tentang bekerja karena sebagai praktisi dunia perbankan ya, perbankan yang tadi itu ya, karena kan banyaknya berkaitan dengan urusan apa tadi riba kan riba, ya kan riba. Nah, mungkin direview Kang dari awal tentang apa namanya bekerja di dunia perbankan ya, tentang riba mungkin bisa dikasih tahu juga jenis-jenis riba teh kemarin didongengkeunnya. Nah, dan setelah review nanti mungkin ada closing statement dari Kang Denny tentang proses hijrah ini. Bangga Kang Den. Siap. Makasih Kang Den. Selamat dulu ya untuk Teh Sherly dari Bumi Asri dapat giveaway nanti alamatnya udah ada tinggal dikirim. Dan Kang Ustadz Ali Husan ya yang mendapatkan buku dari Gramedia doa zikir mohon perlindungan dan ketenangan. Ini ada keajaiban ini. Saya udah jalanin ini. Gimana Kang? Pokoknya nanti berikutnya kita ceritain. Oke, nanti di sesi berikutnya aja. Kalau dipraktekkan ini ada keajaibannya dan luar biasa dan tidak mungkin bisa dikerjakan kalau kita hanya biasa-biasa aja. Oke, kan ada. Jadi tadi kan udah cerita ya, puncaknya di situ harus ada pematiknya sehingga kita bisa menentukan mau jalan kiri mau jalan kanan. Karena dua-duanya adalah jalan yang sangat jauh berbeda. Satu jalan lagi dijalanin itu mudah sebetulnya ya, terus udah gitu apa namanya? Ya itu tadi hal-hal yang sangat indah, hal-hal untuk duniawi ini ya. Hal-hal yang sangat memfasilitasi kehidupan dengan mudah, lalu hal-hal di sebelah kiri yang sedang saya jalani itu secara finansial tidak kekurangan, ya. Tapi ternyata kalau saya jalanin kekurangan mah tidak, tapi yang sudah cukup. Nah, saya review dulu. Yang pertama kan ada disebutin kenapa hijrah. Alhamdulillah saya dapetin ilmu tentang berbagai hal ekonomi syariah. Mulai dari transaksi, karena syariah itu, muamalah itu menjelaskan tentang larangan-larangan. Jadi ada 5 larangan transaksi yang tidak diperbolehkan. Transaksi haram, transaksi zolim, transaksi goror, transaksi maisir, dan transaksi riba. Sementara riba sendiri ada beberapa, Kang. Itu ada riba jahiliyah, riba nasiah, lalu ada riba kord, ada riba yad, dan satu lagi, nasiah, jahiliyah, korek, fadl, dan yen. Dan terkait dengan transaksi, apalagi hutang piutang tadi ya, ada juga ekonomi syariah tentang mengajarkan ada 5 hal. 1 hutang piutang, 2 jual beli, 3 nikah, 4 talak atau cerai. Lalu yang kelima tentang waris. Jadi banyak riba ini menyangkut berbagai hal yang saya pelajari dan alhamdulillah. Saya mendapatkan itu sehingga saya yakin bahwa yang kata fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 bahwa bank itu satu lembaga keuangan, banknya mah haram. Cuman bank itu menjalankan transaksi riba. Seperti di depan tuh ada kios, kiosnya mah haram, tapi dia jual minuman keras. Intisari dan Bir Bintang bisa kayak gitu. Aduh, mau disebutin. Minuman keras misalkan di situ mengandung alkohol gitu. Nah, transaksi itunya jadi transaksi haram. Si warungnya mantep.
sama dengan pekerjaan di tempat saya, bang Naman, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, ya. Karena transaksi kita bisa. Bahkan kalau kita misalnya membayar pakai bank, transaksi gitu ya, bayar tidak apa-apa ya, nggak haram ya, itu normal. Jadi banknya memang lembaga keuangan, tempat bertemunya orang yang butuh uang dan orang yang menyimpan uang dan orang bertransaksi melalui itu. Tapi bank itu menjalankan transaksi riba, bukan cek saya, cek fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Dan pada saat saya dalemin, saya jalankan sebagai pelaku gitu ya, sebagai praktisi, nyai gitu. Makanya saya tinggalkan. Proses meninggalkannya tadi harus ada pematik sehingga yang memberanikan diri untuk meninggalkan. Jadi harus ada takut dulu, takut yang berlebihan sehingga dia berani. Sehingga akan ada kalau takut banget ketemu maung kan akhirnya berani untuk lari. Padahal mun lari oke jeung maung pasti ngelawan maung. Itu. Berat awakna. Jadi karena takut yang berlebihan itu, takut yang benar-benar sangat takut akhirnya kita berani. Nah, jadi beranilah sehingga akhirnya bertindak. Nah, hal di sini yang saya perlu tekankan pada teman-teman, jangan pernah beranggapan bahwa tempat kita kerja adalah yang memberikan rezeki. Apa yang kita lakukan itu yang mendapatkan rezeki, bukan. Tempat kita bekerja mana tempat kita melaksanakan kewajiban. Apa yang kita kerjakan, misalkan taruhlah dagang, ngajar, jualan, terus apa kerja, itu adalah kewajiban sebagai ikhtiar karena kita diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, tinggal kita milih mana yang halal, mana yang tidak halal. Nah, sehingga rezeki mah sebenarnya sudah Allah tentukan. Di belakang itu, di belakang upaya keras pasti rezekinya pun akan lebih enak didapatnya. Walaupun jumlahnya mungkin sama, Kang Nada mau, ini menurut saya ya, Kang Nada mau kerja dari jam 8 sampai dengan jam 18 gitu ya, sampai maghrib. Kalau rezekinya 3 hari itu, ya 3 gitu. Tapi kalau kerja dengan sungguh-sungguh, mengabadikan diri sebagai pelaku kewajiban, sehingga yang mendapatkan 3 itu nikmatnya luar biasa kan. Saya punya teman, penghasilnya hanya 200 ribu. Sehari, tapi dia udah nabung untuk beli kurban tahun depan. Padahal penghasilannya cuma 200 ribu sehari teh itu. Jadi ya kalau lah dibandingkan dengan saya waktu itu penghasilan seharinya 1 juta, tapi itu bisa kurban. Sementara dia penghasilannya 200 ribu, itu teh omset loh, 200 ribu teh omset, kebayang udah potongan lain-lainnya. Tapi ternyata udah untuk modal lagi. Hidupnya cukup, terus keluarganya terpenuhi. Dan karena dulu, sekarang saya udah mulai jualan sapi untuk kurban. Sehingga saat sekarang itu sudah ada yang mau nabung buat kurban tahun depan. Nah, jadi itulah dia dapat rezeki keberkahan. Jadi yang, ya itu rezeki yang barokah begitu kan ya? Rezeki barokah. Saetik cukup, lebih nyesat ya benar gitu. Bukan saetik temahi lebih kurang mungkin lain gitu. Gitu. Begitu kan. Jadi pada saat saya setelah itu ditukar pindah, ada masalah baru. Bagaimana menyelesaikan hutang yang 1,5 miliar ini. Nah, itu ini mau saya tuntaskan atau buat depan minggu depan? Minggu depan aja kan, ya. Bisa panjang bisa panjang itu nyeluhin agak 20 menit ya. Jadi nanti saya ada tips bagaimana cara menyelesaikan hutang bila ingin meninggalkan riba. Nah, gitu. Kan? Jadi ada cek ya kita bahas di minggu depan ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan hutang 1,5 miliar lah, 1,5 miliar itu dalam waktu 1 minggu selesaikan. Jadi apalagi seperti Kang Nada nu 100 kemarin nyem 100 eta gampang lah. Nyem dulu 100. Oke. Baik, metronom, para nonton metronom yang sudah menyimak dari pukul 8 pagi tadi ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, bahkan ini sudah lebih 20 menit loh ya, 25 asik. Menit nih gitu ya, karena saking asiknya ya ngobrol dengan Kang Denny. Bahkan ini tuh sebenarnya biasanya kita suka ada ngaler ngidul nanya. Proses tadi mah kayak ngebahas tentang golok, pingin. Karena Kang Denny juga golfer, seorang pemain softball juga, penyanyi juga. Sebenarnya ada yang pingin saya bahas juga ya, tapi karena saking seriusnya, kita nggak sempat ngobrol itu Kang Denny. Masih kurang berapa tadi itu ya. Baik, metronom, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini bocoran ya buat buat pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikan hutang dengan baik dan benar. Tanpa riba. Ininya. Jaman ayeuna mah kan. Kumaha pinjol. Sok hese artinya tidak terlibat dengan hutang teh gitu.
baik hutang yang dipotong langsung di kantor karena itu gini ya, atau hutang segala macam lah. Mungkin ini nanti akan jadi bahasan yang menarik di pekan depan ya. Jadi simak terus acara Jalan Kebaikan di Metro Media setiap hari Kamis pagi jam 8 hingga jam 9 lewat. Dari jam 8 sampai 9 lewat. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Saya Nada Ahmad dan saya Deni Agam dan juga Mak Uwi. Nah, kita undur diri untuk episode di hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Neuron Metrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrum's Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. Metrum's Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum's Radio, media terintegrasi kaum muda.